Selamat hari Minggu. Jika seseorang bertanya kepada kita, siapakah saudara? Apa jawab kita? Biasanya kita segera menjawab dengan umur, nama, hobi, pekerjaan. Mari kita lihat bagaimana sesungguhnya penghayatan identitas memengaruhi kita untuk membuat pilihan. Yesus, pada saat peristiwa baptisan, ditegaskan identitasnya sebagai anak Allah oleh Sang Bapa. Inilah anak yang kukasihi. Yesus adalah Sang Putra Bapa yang mengerjakan misi Sang Bapa di tengah dunia menyatakan keselamatan bagi dunia. Dan itulah yang dihidupi Yesus di sepanjang hidupnya. Sehingga segala sesuatu pilihan yang dia buat dalam hidup ini adalah sesuatu pilihan yang mengabdi kepada misi Sang Bapa dalam dirinya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pada saat kita ingin membuat pilihan-pilihan yang tepat dalam hidup ini, buatlah pilihan di dalam sebuah pengertian penghayatan iman tentang identitas kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dipercaya Allah untuk menyatakan kebaikan Allah di tengah dunia ini. Agar nama Allah dipermuliakan.